Kepolisian Resor Jember Jawa Timur menangkap 113 pelaku kejahatan dengan berbagai macam kasus kejahatan selama Operasi Sikat Semeru 2018. Operasi Sikat Semeru sendiri digelar untuk menciptakan suasana kondusif menjelang tahapan pemilihan umum 2019. 113 pelaku kejahatan yang terjaring Operasi Sikat Semeru 2018 terdiri dari berbagai kasus kejahatan, yakni kejahatan jalanan, pencurian rumah, perampokan, kepemilikan senjata tajam dan senjata api tanpa izin. Berbagai barang bukti disita, seperti puluhan sepeda motor dan alat atau sarana kejahatan. Operasi Sikat Semeru digelar untuk menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban memasuki tahapan pemilihan umum 2019. Selain melaksanakan Operasi Sikat Semeru, polisi juga menggelar Operasi Mantap Rata yang dimulai sejak 19 September 2018. Terhitung 12 hari, kita bisa amankan ada 89 kasus yang menjadi atensi operasi sikat, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, kemudian penyalahgunaan senjata tajam, senjata api, termasuk debt collector, dan street crime, kejahatan jalanan. Adapun tersangka yang bisa kita amankan adalah sebanyak 113 tersangka. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.